Pemerintah Indonesia memberangkatkan bantuan kemanusiaan ke Palestina dengan menggunakan 1 unit pesawat Hercules C-130G TNI AU melalui Apron Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta, Jumat, 29 Maret 2024. Sementara itu, sebanyak 900 unit payung udara orang dan payung udara barang akan diserahkan kepada pemerintah Yordania untuk memudahkan penyaluran bantuan yang sudah terkumpul melalui metode airdrop ke Palestina. Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, memimpin pelepasan pengiriman bantuan tersebut. Personel TNI yang menggunakan pesawat Hercules CE-130G ini akan menjalani misi selama 10 hari. Mulai dari Halim, Aceh, Myanmar, India, Uni Emirat Arab, hingga ke Yordania. Begitu juga untuk rute kepulangan. Saya akan dibawa 900 PUO, payung udara orang. Nah, nanti payung tersebut akan digunakan untuk mendrop dengan cara air drop ya, dari pesawat ke di Gaza tersebut. Jadi 900 itu kita akan serahkan kepada pemerintahan Yordania, nanti dari Yordan akan di-airdrop ke Gaza. Kita ada prajurit kita yang ikut bersama pesawat Yordan nggak Pak, untuk airdrop di Gaza Pak? Prajurit kita yang akan berangkat 26 orang, terdiri dari prajurit. Bantuannya apa aja Pak? Bantuannya kita akan dari Basnas sudah ada di sana untuk menyiapkan bahan makanan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Jadi kita bahan makanannya kita beli di sana, makanannya yang cocok untuk dimakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak, payung udara barang dan payung udara orang itu gimana ya Pak? Payung barang itu kalau satu Hercules ini bisa 16 oli itu, jadi seluruhnya bisa 15 ton. Jadi 15 ton satu sekali airdrop. Kalau PUO itu satu payung itu kurang lebih 100 kilo dia bawa bahan makanan atau perlengkapan. Kita tiga hari berangkat dari Halim, yang pertama bermalam di Myanmar, kemudian di hari kedua di Abu Dhabi, yang ketiga ke Yordania.